Untuk Kempas Sejahtera ni, kami ada 5 teras. Wanita, kanak-kanak, anak muda, ekonomi dan perumahan, yang kita akan ambil isu ni dan kita akan angkat isu ini. Dan pada 12 Mac nanti, sekiranya kita diberikan mandat, pastinya isu wanita menjadi keutamaan dan juga isu masyarakat khususnya. Kami berhasrat, saya berhasrat, sekiranya saya diberi mandat, saya berhasrat untuk menubuhkan satu pusat transit wanita yang didera kanak-kanak, yang didera dan wanita-wanita yang ditindas, yang selama ini tidak tahu ke mana hendak dituju. Sekurang-kurangnya kita ada satu pusat transit untuk mereka berlindung sementara menunggu kes mereka selesai. Dan juga isu pendidikan awal kanak-kanak, di mana kami banyak menerima kanak-kanak pada umur 5 tahun dan 6 tahun tidak mempunyai tempat di tadika ataupun tabika kerajaan disebabkan oleh kota yang begitu sedikit. Jadi ini isu-isu yang kita akan angkat sekiranya kita berjaya mendapat mandat pada 12 Mac nanti. Assalamualaikum. Salam sejahtera, saya Napsiah binti Khamis atau Maharan, berumur 42 tahun, anak jati Johor, bersekolah di Sekolah Rendah Kampung Maju Jaya, kemudian di Sekolah Menengah Perumahan Tampoi, Kempas, kemudian melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teknik Perdagangan Johor. Sebenarnya saya menyambung pelajaran ke Politeknik Kota Baru dalam bidang pemasaran perniagaan. Saya merupakan seorang perunding keuangan dan juga merupakan achiever setiap tahun. 6 tahun berturut-turut merupakan staff clubber dan juga executive wealth planner. Dan kini masih lagi aktif sebagai perunding keuangan. Dan dalam bidang politik, saya adalah Ketua Wanita Keadilan Negeri Johor dan juga adalah Exco Wanita Keadilan Pusat. Dan sebagai aktivis, saya adalah pengerusi Bidadari Malaysia yang banyak mengangkat isu-isu wanita dan kemasyarakatan. Bagaimana saya bermula di arena politik ini? Saya bermula pada zaman tahun 1998 apabila berlakunya reformasi di negara ini, dan pada waktu itu saya adalah seorang mahasiswa. Jadi kita bergerak sebagai gerakan mahasiswa reformasi di kolej saya, dan ianya berlanjutan. Berlanjutan sehingga ke hari ini, dan ianya tidak pernah berubah walaupun sedetik pun. Jadi ketaatan dan juga kesetiaan kepada parti itu adalah satu tunjang utama dalam pendirian politik saya. Dan sebagai seorang aktivis juga, saya merupakan aktivis wanita yang sangat aktif selama 10 tahun ini dan juga dalam menubuhkan Bidadari Malaysia lebih kurang 3 tahun lebih. Kami menumpukan kepada kempen-kempen wanita seperti Hormat Wanita, Period Poverty, sehingga diangkat di dalam parlimen isu-isu yang kami bangkitkan. Dan juga kami satu-satunya yang begitu lantang bersuara mengenai kempen Period Poverty, kemiskinan haid di kalangan wanita-wanita di Malaysia ini. Dan juga kami lebih fokus kepada gelandangan, wanita-wanita gelandangan dan juga pelbagai juga isu masyarakat. Kepada semua penduduk Kempas, undilah saya, Napsiah Khamis, calon nombor 4 N47 Dun Kempas. Dan jangan lupa undi semua calon-calon keadilan untuk PRN Johor ini. Kempas Sejahtera, Johor Bangkit, Maju Bermaruah, Salam Reformasi!